Halo adik-adik, selamat datang di channel ini bersama saya Abang San. Di video kali ini Abang San akan bermain game Boboiboy. Dan di video ini Abang San akan mencoba untuk menamatkan story-nya dari Boboiboy Tanah. Abang San kesal sekali dengan game Boboiboy ini adik-adik. Kenapa Abang San bisa kesal? Karena sudah banyak sekali Abang San mencoba untuk menamatkan story-nya dari Boboiboy Tanah ini. Abang San satu kali pun tidak pernah berhasil. Sudah banyak sekali Abang San mencoba, selalu gagal. Tapi di sini Abang San tidak akan menyerah dan di sini Abang San akan mencoba lagi. Semoga saja di video kali ini Abang San akan berhasil menamatkan story-nya. Baiklah, sebelum Abang San melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian untuk mensubscribe channel ini. Bantu channel ini untuk mencapai 100.000 subscriber. Baiklah adik-adik, di sini langsung saja kita let's go. Baik, sekarang Boboiboy Tanah kita sudah berlari dan di sini dia menaiki sepeda motor. Wow, keren. Dan di sini dia meloncat dan di depannya tiba-tiba muncul alien jahat. Sekarang Boboiboy Tanah sedang bertarung melawan alien jahat. Apakah di sini Boboiboy Tanah bisa bertahan? Wow, keren. Ternyata di sini Boboiboy bisa bertahan. Apakah di sini Boboiboy Tanah bisa mengalahkan alien jahat? Wow, keren sekali. Ternyata di sini Boboiboy Tanah bisa mengalahkan alien jahat. Baiklah adik-adik, di sini kita harus fokus supaya kita berhasil menamatkan story-nya dari Boboiboy Tanah. Ayo semangat Boboiboy Tanah, kamu pasti bisa. Ayo, let's go. Teruslah berlari. Dan sekarang Boboiboy Tanah berubah menjadi Boboiboy Petir. Wow, mantap sekali. Ternyata Boboiboy bisa berubah menjadi Boboiboy Petir. Keren. Dan sekarang kita berhasil melewati di rintangan pertama. Di sini sekarang kita berada di rintangan kedua. Wow, mantap sekali. Apakah di rintangan kedua ini kita akan berhasil melewatinya juga? Baiklah adik-adik, di sini Abang San harus fokus. Oh tidak adik-adik, di sini tiba-tiba Boboiboy Tanah terkena perangkap alien jahat dan di sini dia tidak bisa keluar dan akhirnya gagal. Dan di sini Boboiboy kita tidak berhasil menamatkan story-nya dari Boboiboy Tanah ini. Kesel sekali Abang San adik-adik. Udahlah ya adik-adik, karena di sini Abang San sudah kesal. Jadi untuk video kali ini sampai di sini saja dulu dan sampai berjumpa di video berikutnya.